alhamdulillah pada jamaah untuk daurah ikab gajah yang kedua sudah pada datang. Sementara ini kita santai-santai dulu, terus ada sebagian yang juga melakukan persiapan dan untuk makan, ada juga yang berenang sambil menunggu jamaah lain yang pada belum datang. Ya, mohon doanya semoga acara kita berjalan sukses dan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa, kita sesama warga Galuh Gandang bisa mengadakan pengajian, mengadakan daurah, hal yang luar biasa. Pada jemaah silakan dipersilakan makan dulu. Silakan. Ayo silakan. Pada seluruh warga Ikab Gajaya, dapat dengan adanya daurah ini dapat bisa menyatukan pemahaman-pemahaman kita sesama warga Ikab Gajaya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dengan adanya kita mengadakan daurah ini. Yang pertama, meningkatkan silaturahmi. Sebagaimana yang disabdakan, barang siapa yang menyambungkan silaturahmi akan diperpanjangkan umurnya, akan dimudahkan rezekinya. Dan saya sebagai ketua Ikab Gajaya yang dipercaya oleh warga Ikab Gajaya, sangat bangga dan sangat senang dengan mengadakan daurah. Dulu sudah kita ada satu kali, sekarang sudah alhamdulillah pada malam hari yang kedua kalinya. Karena yang pertama kita menjalin silaturahmi, yang kedua kita belajar menuntut ilmu, karena ilmu itu yang mahal. Pekerjaan tanpa ilmu itu akhirnya akan sia-sia. Bapak-bapak, rekan-rekan kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kebahagiaan saya di malam hari ini bisa berjumpa dan berkumpul dengan bapak-bapak sekalian yang merupakan saudara-saudara saya seiman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam kitabnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Walaupun beda nasab, walaupun beda suku, beda bangsa, jika dia beriman, innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Dan Allah perjumpakan kita semua di tempat dan waktu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan ini ya kita patut memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memudahkan kita setelah iman dan Islam suatu kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita. Mungkin selama ini kita banyak berbicara, berbincang tentang dunia. Mungkin ya. Dan sebagian orang memang seperti itu. Kehidupannya diisi lebih banyak untuk dunia. Sejak dia bangun tidur dia ingat dunia. Mau tidur pun yang diingatnya dunia. Baik berupa harta, jabatan, wanita, popularitas dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kita daurah malam ini untuk sesi pertama berjalan dengan lancar dan tertib. Suasananya begitu cair dan para peserta kita lihat sangat menikmati pelajaran atau ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Dan insya Allah mungkin besok akan
kita sambung lagi di segmen yang lain, yaitu tentang penguburan jenazah, tentang tata cara sholat dan penguburan jenazah. Dan insya Allah mudah-mudahan di sesi yang berikutnya kita semua lebih konsentrasi lagi, karena itu seksi yang paling pentingnya. Kalau Bapak pernah melihat pandangan itu kosong, lihat begini, lihat begitu, ingat kan, pikir gitu. Jadi ketika sudah kesakitan banget, entah beliau ngikutin atau enggak, kita terus mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di bidara kan suka ada daun-daun yang tersisa tuh di sini, gitu kan. Nah, sama tadi ketika ini juga, kalau ada daun bidara nggak pakai sampo, gitu kan. Nah ini sampai dibersihkan. Berikutnya yang ini juga, yang sebelah kiri. Pakai daun bidara tadi ya. Ya ini kan baru depan ya Pak ya? Baru depan. Nah kita sekarang yang kanan, yang belakang. Nah, Bapak bantu untuk mengarahkan kesininya. Nah, itu udah berapa kali nih? Sekali kan? Depan, belakang. Nah, kita bisa 2 kali, 3 kali, bisa 5 kali sesuai dengan ini kayaknya bersih. Kita 3 kali cukup lah. Kali ini masih bersih saat ini. Iya. Makanya tadi bisa kanan kiri, mohon yang kartu berat tadi. Kanan terus gitu semuanya. Sampai bersih. Tata cara sholat jamaah. Silakan Pak ingatkan Pak menghadap ke jamaah. Kalau masalah wasiat segala macam enggak. Dan tata sholat. Iya, langsung. Bapak menghadap jamaah, minta untuk berbaris, sawu subuh pakum, luruskan dan rapatkan barisan. Ya. Al-Fatihah di dalam hati, ya, sir. Bukan di dalam hati, bukan di dalam hati, tapi sir. Allahu Akbar. Tadi malam sudah disebutkan, ya, boleh mengangkat, boleh tidak, ketika bertakbir. Setelah A'udzubillahi minasyaitonir rajim tanpa istiftah, langsung A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Selesai. Allahu Akbar. Alhamdulillah di acara ini kita sama-sama dapat menimba ilmu agama, dan insya Allah sama-sama kita bisa manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Soalnya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu apabila tidak kita amalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Di daurah ini banyak manfaatnya yang saya dapatkan, saya pribadi yang dapatkan. Banyak ilmu dan silaturahmi juga nambah. Alhamdulillah selama kita melaksanakan apa tadi daulah ya, di daurah di puncak, alhamdulillah sangat anak itu memberikan kepada generasi wa ikabga. Jadi itu kok dapat setiap tahun harus ada. Kami dari perwakilan Netting 2014 dengan mengikuti acara Doro ini banyak sih hal positif yang kita dapat. Satu itu kita menambah tali silaturahmi kita pada orang-orang ikabga, warga-warga kalau gandang. Terus ilmu yang kita dapat tuh gak sembarangan, karena ilmu untuk dunia dan akhirat juga. Jadi ya banyaklah positifnya. Saya dari Leting MRT mengatakan ingin hal yang didapatkan di acara daurah ini selain ilmu pastinya, ya kami jadi tahu itu apa itu saudara yang namanya saudara Siman. Jadi pas di acara ini nih kita jadi ada yang namanya saling ngebantu, saling menasihati, terus saling menutupi kekurangan baik masalah teknis acara ataupun dari hal-hal yang lainnya gitu, dari hal yang kecil sekalipun gitu. Semoga kedepannya banyak warga IKABGA yang
datang ke acara daurah atau kajian rutin golongan mengaji atau pengajian di Kapga, dan khususnya buat anak muda ya, dan pastinya yang buat letting MRT sendiri lah gitu. Ya. Ya alhamdulillah dari acara daurah ini banyak ilmu-ilmu yang baru yang tadinya benar-benar kita tidak tahu bagaimana cara penyelenggaraan jenazah itu dari mulai memandikan, mengkafani, sampai menguburkan, mensolati dan menguburkan. Alhamdulillah tadi terangkan secara gamblang sama Ustadz dengan dalil-dalil yang sahih, dan ya cukup bisa untuk membuat kita mengerti. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang ditularkan oleh Ustadz Cecep kepada jemaah daurah IKABGA. Banyak hal-hal yang selama ini yang kita tidak pahami, dan dengan bertalabul ilmi, semoga ilmu yang didapat oleh jamaah bisa dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat semua IKABGA nantinya. Harapan buat kedepannya lebih diadain lagi daurah, ditingkatin. Karena daurah ini yang pertama menjalin silaturahmi, yang kedua mencari ilmu. Kan? Apapun kita kerjakan tanpa ilmu, sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Daurah kedua IKAB Gajaya pada hari ini telah selesai. Kami dari panitia penyelenggara daurah kedua IKAB Gajaya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melayani, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita jemaah yang hadir pada hari ini dapat memetik ilmu dan hikmah dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.